Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buat ide jualan dari jagung, yaitu jagung keju creamy. Ini beneran enak banget, anak-anak suka banget. Ini buatnya pun sangat mudah. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai. Di sini aku pakai jagung sebanyak 8 buah. Seperti ini, jagungnya masih muda dan di sini aku pakai jagung manis ya. Kemudian jagungnya dipipil dan ini jagungnya kita akan rebus. Ini airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan jagung yang sudah dicuci dan dipipil ya. Nah, ini sudah matang. Kemudian ini kita akan buang airnya. Ini kita matikan api kompornya. Lanjut di wadah yang sama kita tuangkan susu cair sebanyak 1600 ml. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Dan terakhir kita tambahkan dengan 1 batang keju dan ini kita serut. Kemudian kita hidupkan api kompornya. Ini kita masak menggunakan api sedang. Ini kita aduk-aduk. Kita aduk-aduknya sesekali saja, nggak apa-apa. Ini sampai matang atau mendidih. Nah, sebelum mendidih, kita akan masukkan tepung maizena. Ini aku pakai tepung maizena sebanyak 45 gram. Dan aku tambahkan dengan sedikit air untuk melarutkannya. Kemudian langsung saja kita tuangkan dan kita aduk cepat. Jika tepung maizenanya sudah masuk, ini kita aduk terus ya agar tidak menggumpal. Nah, ini kita masak sampai meletup-meletup. Nah, ini sudah meletup-meletup, bisa kita lihat ya. Nah, jika sudah, ini sudah meletup-meletup seperti ini, kita matikan api kompornya. Sekarang kita akan tuangkan ke dalam wadah. Di sini aku pakai wadah ukuran 350 ml seperti ini. Nah, ini kita akan isi. Untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman di rumah ya. Sudah terisi semua seperti ini, kemudian kita beri topping keju agar lebih mantap ya rasanya.
Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Ini sangat menggoda banget ya penampilannya. Sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Sekarang kita bisa lihat ini beneran super creamy banget seperti ini. Apalagi ini makannya keluar dari kulkas, rasanya super enak banget. Teman-teman bisa bayangin kan? Dingin-dingin kita makan jagung keju creamy seperti ini. Anak-anak pasti suka banget dan laris manis ya. Nah, ini kita akan cicipi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, super creamy banget. Ini beneran recommended banget. Teman-teman wajib banget untuk dicobain di rumah ya. Dan semoga bermanfaat ya video aku ini. Terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.